Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 untuk pengumuman kelulusan pada tahun ini. Nanti pengumuman kelulusannya yaitu secara online ya. Nanti Bapak Ibu Wali Kelas akan mengirimkan link kepada kalian semua dan ini baiki buatkan tutorialnya ya. Oke, pertama-tama kalian harus ke linknya dulu. Setelah kalian mendapatkan link dari wali kelas, lalu klik link tersebut. Lalu buka dengan aplikasi browser Google Chrome atau apa. Di sini baiknya memakai Google Chrome ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kelulusan 2024. Panduan akses pengumuman kelulusan SMP Negeri 2 Bantar Bolang tahun 2024. Itu yang pertama. Ini perlu kalian cermati ya dengan baik supaya nanti tidak salah dan data kalian dapat ditemukan. Klik tulisan NISN pada menu kelulusan online di bawah. Yang paling bawah ya, nanti di situ ada tulisan sebelah kiri NISN, nanti itu yang diklik ya. Terus ketikkan nomor NISN kalian. Nanti kalau kalian belum tahu nomor NISN-nya, Bapak Ibu Wali Kelas akan mengirimkan ke grup kelas masing-masing ya untuk sebagai registrasi kalian agar data kalian ditemukan. Lalu pastikan nomor NISN sudah benar. Setelah diisi nomor NISN tersebut, baru klik enter. Ya di sini Pak Eki contohkan cara menuliskannya. Nah, di sini ada NISN, kalian klik NISN tersebut. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, di sini di tulisan masukkan nilai, kalian masukkan nomor. Pak Eki ambil contoh di sini NISN dari salah satu teman kalian ya. 01 01 02 01 02 858 858 346. Nah, setelah diisi semua, kalian klik enter ya. Setelah klik enter, nanti data akan ditemukan di sini di bawah itu. Nama Marcelina Putri Winata, NISN seperti yang tadi diketikkan. Terus kelas 9A, nanti di sebelahnya ada pengumumannya ya. Ini pagi tidak scroll karena masih rahasia. Ya, barangkali dari kalian ada yang mempunyai sangkut-sangkutan sehingga mempunyai kendala untuk kedatangan lulusan. Tapi baik doakan semoga kalian semua lulus ya. Oke, selamat mencoba. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.